Hai semuanya, anda bersama dengan saya di On That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk menguruskan badan, menurunkan berat badan, menghilangkan perut buncit, dan merampingkan pinggang dengan cara yang sangat alami. Oke, jadi bagi anda yang punya masalah dengan berat badan, pinggang besar, dan perut yang buncit, anda bisa mencoba cara yang mudah ini untuk mengatasinya. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Bahan yang pertama adalah jeruk nipis. Pastikan jeruk nipis ini dicuci dengan bersih. Ini saya sudah cuci. Oke. Oke, kemudian bahan yang kedua adalah kayu manis. Pastikan kayu manis sudah dicuci dengan bersih. Ini saya sudah cuci. Sediakan periuk, masukkan bahannya. Tambahkan dengan air, kalau 2 gelas. Berarti 2 gelas kecil, kalau 1 gelas, 1 gelas besar, oke. Oke, kemudian bahan ketiga adalah garam, oke. Tambahkan secubit garam, oke. Sedikit aja, sini, oke. Kemudian bahan ini kita rebus sampai mendidih. Oke, ini adalah air rebusan jeruk dengan kayu manis tadi, oke. Kita bisa tambahkan sedikit madu, sini 1 sendok aja, kemudian campurkan, oke. Oke, jadi minumlah air ini setiap pagi sebelum sarapan, oke. Setiap hari untuk menghilangkan perut buncit dan merampingkan pinggang, serta menurunkan berat badan. Ini adalah air yang kita buat tadi. Minumlah air ini setiap pagi sebelum sarapan untuk menghilangkan lemak dalam perut, menurunkan berat badan, dan juga untuk merampingkan pinggang. Minuman ini rasanya bagus, anda perlu mencobanya. Minumlah selagi hangat seperti ini, rasanya bagus sekali. Oke, okay, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.